Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan saling berbagi informasi baru, yaitu mengenai kedekatan Rizky Billar dengan Lesti Kejora. Bahkan ada yang sudah mengatakan mereka sudah jadian. Bagaimana informasi dan kabar tersebut? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Pesinetron Rizky Billar mulai gencar mendekati pedangdut Lesti Kejora usai perempuan yang dikabarkan dekat dengan dirinya, Dinda Hau, dipersunting oleh Harry Mbajang. Kedekatan antara Rizky Billar dengan Lesti Kejora jelas terlihat saat keduanya hadir di acara One Man Show yang dipandu oleh Tukul Arwana. Saat memperkenalkan dirinya, ia enggan dipanggil dengan nama Rizky atau Billar. "Panggil Lesrar aja," kata Rizky saat memperkenalkan diri saat itu. Tukul Arwana lantas penasaran dengan nama tersebut. Dia bertanya apa arti kata Lesrar tersebut. Lesti Billar jawab pesinetron anak jalanan itu. Mendengar nama panggilan yang terucap dari Rizky Billar, Lesti Kejora tertunduk malu sembari tertawa. Aksi pepet yang dilakukan Billar itu berlanjut saat dirinya menyanyikan lagu romantis untuk mantan kekasihnya Rizky The Academy. Ia memilih membawakan lagu hits dari grup band Kahitna berjudul Cantik yang sedikit diubah liriknya. "Cantik, cantik, cantik, janganlah galau," kata Billar kepada Lesti Kejora yang baru saja ditinggal nikah oleh mantan kekasihnya Rizky The Academy. Namun, bukan hanya Lesti Kejora saja yang ternyata dilanda galau, tapi Rizky Billar yang juga harus berlapang dada saat ditinggali Dinda Hau menikah dengan pria lain. Tukul Arwana lantas bertanya perasaan apa yang sebenarnya dimiliki oleh aktor 25 tahun itu pada Dinda Hau. Menanggapi pertanyaan itu, Rizky menjawab dengan pernyataan yang diplomatis. "Apa ya, pasti saat kita bareng ada perasaan nyaman, tapi tak sebatas sahabat," kata Billar. Tak terduga Lesti Kejora memberikan semangat yang langsung disambut gombalan oleh sang aktor tersebut. "Semangat ya, lihatnya ke masa depan, jangan ke belakang," kata Lesti Kejora kepada Rizky Billar. Kemudian Rizky langsung menjawabnya, "Nih aku lagi lihat ke depan," timpal Rizky Billar sambil memandangi wajah Lesti Kejora. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai informasi terbaru kedekatan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.